الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام للمؤمنين وجعل شهر رمضان شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله usikum wa iya ya nafsi faqad muttaqun hadirin para pemirsa Tilas TV dimanapun anda berada yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin Islam adalah agama yang solutif hadirnya Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam dan hadirnya Islam menjadi solusi tidak hanya menjadi solusi untuk pertanyaan, bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat, akan tetapi menjadi solusi juga terhadap pertanyaan, bagaimana caranya berkehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Islam mengatur bagaimana caranya hidup di dunia, baik dalam konteks yang mikro maupun yang makro, baik dalam ruang lingkup yang kecil maupun dalam ruang lingkup yang besar. Misalnya, Islam mengatur konsep kehidupan manusia dalam ruang lingkup yang mikro. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk masuk ke kamar mandi dengan metode-metode tertentu. Kita dianjurkan untuk masuk kamar mandi dengan kaki kiri terlebih dahulu, kemudian kaki kanan, kemudian diajarkan kepada kita doa untuk masuk kamar mandi. Begitu juga ketika keluarnya Islam mengajarkan kepada kita. Agar kita mendahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri, dan Islam juga mengajarkan kepada kita doa keluar dari kamar mandi. Sebegitunya, Islam mengajarkan kepada kita tata cara berkehidupan, tidak hanya sampai situ, bahkan Islam juga mengajarkan kepada kita agar kita berkonsep kehidupan di dunia ini dengan konsep keseimbangan. Tidak hanya sampai situ, bahkan Islam juga mengajarkan kepada kita. Agar kita berkehidupan ketika hidup di dunia ini dengan konsep keseimbangan, agar kita tidak serakah terhadap dunia karena semua yang kita miliki adalah titipan, dan Islam juga tidak mengajarkan kepada kita untuk lupa terhadap dunia karena meskipun kita hidup hanya sementara, akan tetapi kita perlu bekal untuk menjalani kehidupan di dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما واحسن كما احسن الله اليك <applause> Dan carilah pahala negeri akhirat dari apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Akan tetapi, jangan lupa terhadap dunia dan berbuat baiklah terhadap orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik terhadapmu. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Para pemirsa. Tilas TV dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Ternyata tidak sampai situ saja Islam mengatur dan mengajarkan kita untuk berkehidupan di dunia. Bahkan Islam pun mengajarkan kepada kita untuk menjadi makhluk sosial. Salah satunya yaitu dengan cara berbuat baik terhadap orang lain. Dan cara berbuat baik terhadap orang lain salah satunya adalah dengan kita bersedekah dan berinfak. Apa Apatah lagi infak dan sodakoh yang kita berikan itu di jalan Allah. Maka kata Allah dalam Quran, Masalul ladhina yungfikuna amwalahum fi sabidillah kamasali habbatin anbatat sabu'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbat. Kata Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti dia menanam satu butir biji yang dari satu butir biji ini tumbuh tujuh tangkai, dan dari setiap tangkai itu tumbuh seratus biji. Maka, dalam matematik, sodakoh atau infak di jalan Allah satu sama dengan tujuh ratus. Hadirin, para pemirsa tilas TV yang Allah muliakan. Begitu pula Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, khususnya kaum ibu-ibu, yang ketika memasak di dapur agar peduli terhadap tetangga kita. Kata Rasul, "Apabila salah seorang di antara kita memasak sesuatu di dapur, kemudian bau masakannya tercium oleh tetangganya, maka hendaklah kita memberikan sebagian masakan itu, meskipun hanya kuahnya saja." Atau, misalkan kita memiliki pohon mangga yang ada di halaman rumah kita, yang pohon mangga ini menjulur sampai ke batas rumah kita, bahkan masuk ke pekarangan rumah orang lain, maka alangkah baiknya di situ kita mempersilahkan kepada tetangga kita yang rumahnya terkena pohon mangga kita itu untuk mengambil mangga kita. Kita tinggal bilang ke penghuni rumahnya, "Ibu atau Bapak, pohon mangga saya itu sampai ya ke rumah Bapak." Oh iya betul Bapak. Nah makanya saya mau bilang sama Bapak, silahkan kalau nanti Bapak atau Ibu atau misalkan keluarga Bapak mau, silahkan ambil aja, nggak usah izin lagi. Dan itu silahkan dikatakan baik untuk orang yang Muslim ataupun tetangga kita yang non-Muslim. Karena mungkin wasilahnya dari kebaikan kita berbagi kepada orang lain, di situ muncul hidayah. Hadirin para pemirsa Tilas TV yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Pada hakikatnya, semua yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah, baik itu harta, baik itu tahta, baik itu jabatan, keluarga. Semuanya adalah titipan dari Allah. Kita hanya dititipi, maka ketika kita merasa bahwa memang kita dititipi oleh Allah, maka hiduplah layaknya tukang parkir. Coba kita lihat tukang parkir, meskipun kendaraannya banyak, mewah-mewah. Bagus-bagus, tapi apa bikin tukang parkir jadi sombong? Enggak, kan? Nah, begitu juga ketika kendaraannya keluar dari tempat parkiran satu persatu, pergi hilang dari pandangan mata. Apa tukang parkir sedih? Tentu tidak. Kenapa? Karena tukang parkir sadar dia hanya dititipi, dan tukang parkir pun sadar ketika dititipi. Semua kendaraan yang mewahnya tidak membuat dia sombong, maka ketika kita hidup di dunia, kemudian kita sadar bahwa memang semua yang kita miliki hanya titipan, maka jangan sampai itu membuat kita sombong, dan jangan sampai itu membuat kita sedih ketika mereka semua itu hilang. Di bulan Ramadan ini, ketika semua amal pahala berlipat ganda, ditambah ketika kita bersedekah. Ketika kita berinfak di jalan Allah 1 sama dengan 700, maka silahkan hitung sendiri berapa pahalanya. Mari kita sama-sama berinfak, mari kita sama-sama bersodakoh. Karena berbagi itu indah, sedangkan pelit itu pasti bikin susah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajma'in, hadan min fadli robbi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.